Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyicil Mobil. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai program kredit untuk mobil Suzuki Carry Pickup terbaru di bulan Maret tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah nominal tipe dan angsurannya? Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Carry Pickup. Pertama, kita mulai dari mobil Suzuki Carry Pickup yang model Fedex standar. Untuk mobil Suzuki Carry Pickup yang model Fedex standar di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan TP mulai dari Rp41.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp31.000.000, sehingga di sini kita tinggal membayar TP sebesar Rp10.600.000. Nah, dengan TP sekitar 10 jutaan tersebut, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp3.951.000 dikali 48 bulan. Kemudian kalau diambil 5 tahun, di sini TP-nya minimal sebesar Rp49.900.000. Nah, setelah dipotong diskon sebesar Rp31.000.000, kita tinggal membayar TP sebesar Rp18.900.000. Dengan TP sekitar 18 jutaan tersebut, angsurannya adalah Rp3.284.000 dikali 60 bulan. Dari mobil Suzuki Carry Pickup yang model Fedex standar, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki Carry Pickup yang dilengkapi dengan AC dan juga head unit. Untuk mobil Suzuki Carry Pickup model Fedex yang dilengkapi dengan AC di wilayah Jawa Tengah pada bulan Maret tahun 2022 tersedia program kredit dengan TP mulai dari Rp44.100.000. Untuk diskonnya pada bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp31.000.000, sehingga di sini kita tinggal membayar TP sebesar Rp13.100.000. Dengan TP sekitar 13 jutaan, kalau diambil selama 4 tahun, angsurannya adalah Rp4.185.000 dikali 48 bulan. Kemudian kalau diambil selama 5 tahun, di sini TP-nya minimal sebesar Rp52.900.000. Setelah dipotong diskon sebesar Rp31.000.000, di sini kita tinggal membayar TP sebesar Rp21.900.000. Dengan TP sekitar 21 jutaan, angsurannya adalah Rp3.478.000 dikali 60 bulan. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki Carry Pickup yang tipe apa dan angsuran berapa tahun, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info dan pertanyaan lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mbak Ayu. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update program kredit untuk mobil Suzuki Carry Pickup terbaru di bulan Maret tahun 2022 untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Carry Pickup. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Carry Pickup semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Mobil Kulo yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Sebelum lanjut ke video, nah, bagi Anda yang saat ini sedang bingung mencari cover mobil yang berkualitas, di sini Anda tidak boleh sembarangan mencari cover mobil, karena cover mobil yang murah biasanya harga 200 ribuan, kualitasnya kurang bagus. Jika digunakan dalam waktu lama, apalagi untuk mobil warna putih, jika terkena hujan, biasanya akan berisiko mengalami jamur. Salah satu cover mobil yang paling kami rekomendasikan adalah cover super, karena cover ini memang sudah teruji kualitasnya, tidak berjamur seperti ini, dan ini juga dipercaya oleh Om Fitra Eri. Saya sudah kapok banget beli cover mobil di sembarang tempat, mending beli di merek besar yang sudah punya website resmi. Transaksi lebih aman, karena bisa bayar langsung lewat virtual account, OVO, Shopee Pay, bahkan di Alfamart. Nah, semua kriteria tadi saya temukan di cover super extreme outdoor yang sudah saya gunakan di beberapa mobil saya selama 1 tahun lebih dan tetap awet. Jadi tunggu apa lagi? Segera pesan cover mobil di cover super sekarang juga. Untuk masalah harga, mungkin sedikit lebih mahal dibandingkan dengan cover mobil yang biasa. Tapi insya Allah, untuk masalah kualitas cover sudah tidak perlu diragukan lagi. Dijamin tidak akan membuat mobil Anda berjamur seperti ini. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan cover super, silahkan bisa membeli. Untuk link pembeliannya ada di bagian kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Ingat cover mobil, ingat cover super. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.